Mungkin hanya perwakilan sebagian kecil saja yang kebetulan berdomisili di sekitar Bilangu dan sekitarnya. Rapat atau rekan-rekan dari kawan kita, Bidut, yang sedianya mulai hari ini akan kita saksikan bersama menggelar pameran tunggal drawing bertajuk Sambutan 2021. Sebab bagaimanapun protokol kesehatan tetap harus kita terapkan dengan menjaga satu dan lainnya. Kami di sini menjalin silaturahmi dan juga ingin menjalin ukhuwah agar kedepannya kami mendapatkan support dari rekan-rekan pegiat seni di Bilangu khususnya. Ini saya dapat titipan dari rekan pegiat seni dari Washington DC Amerika Serikat. Langsung saja akan kami bacakan. Seniman adalah pejuang. Artists are fighters. Para seniman itu adalah para pejuang. Mereka adalah pejuang keindahan dan kebaikan. Mereka selalu berada di medan juang dan mereka mesti terus berjuang. Meski ada kalanya mereka merasa lelah, tapi mereka tak boleh capek.
mereka tak boleh berhenti. Mereka meski terus berkarya, menghadirkan karya-karya mereka di dunia. Keindahan dan kebaikan perlu terus diadakan dan dihadirkan. Para seniman adalah pengada dan pembuat keindahan dan kebaikan. Keindahan dan kebaikan mesti terus dijaga dan dirawat. Karena jika tidak, maka keburukan dan kejahatanlah yang akan bertahta dan merajalela. Seni adalah salah satu unsur sangat penting untuk berkuasanya keindahan dan kebaikan di dunia. Seni adalah obat. Seni adalah penyembuh. Seni adalah penjaga yang selalu siaga. Dia mesti hadir, terus hadir. Tak boleh tidak. From Washington DC, USA, 23 Februari 2021. Jagabara, selamat berpameran. Sukses selalu buat mereka yang pantang menyerah. Salam sesama setara. Audio Jungle.